tertentu untuk mengikat diri dalam sakramen perkawinan suci. Maka itu sekarang saya persilakan kalian berdua masing-masing mengucapkan janji perkawinan di bawah sumpah di hadapan Allah, para saksi, orang tua dan semua yang hadir dengan saling berjabatan tangan dan meletakkannya di atas kertas. Di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, orang tua dan para saksi serta semua umat yang hadir, saya turut seorang penduduk dengan niat yang sederhana memenuhi kesiapan yang tidak sempurna istri saya. Saya berjanji dengan setia kepada saudaraku suka dan luka sehat dan sakit dengan segala kekurangan dan kelebihan. Saya berserah mencintai dan menghormati masa panjang hidup saya, demikian dari saya, demi Allah dan demi Kristus. Tuhan, orang ini atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Berkatilah kedua cincin ini supaya dapat menjadi lambang kesetiaan bagi pasangan suami istri ini dan sekaligus menjadi lambang kasih yang tak berkesudahan. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan kesetiaan dan cinta yang mereka diserahkan pada hari bahagia ini demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Theo, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan cinta kasih dan kesetiaan. Mea
Terimalah cincin ini, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang telah diresmikan dalam perayaan ini akan menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Mereka. Hari kita sambil menggunakan cincin, apa boleh diberikan? Jadi lihat lagi berlanjut. Kita ucapkan selamat berbahagia secara resmi. Theo dan Mia telah menjadi suami istri Katolik.